Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, di Sampono Channel. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada kalian semua, yaitu cara membuat story Instagram menjadi 60 detik. Jadi sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang menemukan channel ini, jangan lupa support dulu channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol notifikasinya serta tekan tombol like-nya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke videonya, cara membuat story di Instagram menjadi 60 detik. Jadi biasanya kalau di Instagram kita bisa bikin story hanya 15 detik, ya kan? Nah sekarang di Instagram sudah bisa membuat story menjadi 60 detik. Jadi caranya bagaimana? Ikutin terus video ini sampai habis. Pertama-tama langkah yang perlu kalian lakukan yaitu tinggal masuk saja ke Instagram kalian. Nah setelah masuk ke Instagram, kalian tinggal klik saja titik plus yang ada di atas ini. Nah di sini kalian tinggal pilih saja, mau pilih postingan, cerita, reel atau siaran langsung. Nah dikarenakan di sini kita mau membuat story di Instagram, kita pilih saja reel. Nah sebelum kalian memulai reelnya atau story di Instagramnya, di sini ada tanda di bawah logo musik itu angka 15. Jadi kalian atur terlebih dulu untuk durasinya. Di sini durasi 15 kita atur dulu. Kalian tinggal klik saja 30, klik lagi. Nah, di sini baru 60 detik. Setelah itu kalian tinggal klik tanda plus di bawah ini untuk memasukkan story kalian. Setelah itu kalian klik saja story atau video yang akan kalian update. Nah, jadi setelah itu kalian klik tambah. Kalian tinggal klik cuplikan. Seperti ini, teman-teman. Setelah itu kalian klik berikutnya. Di sini kalian tinggal klik saja keterangannya. Setelah itu kalian tinggal mau bikin hashtag biar penontonnya makin banyak. Nah, karena di sini kita membagikan tutorial cara membuat story Instagram menjadi 60 detik. Setelah itu kita tinggal bagikan saja. Oke, teman-teman. Prosesnya lagi loading ya. Untuk story Instagram 60 detiknya. Jadi sabar menunggu teman-teman. Oke teman-teman, untuk videonya sudah berhasil di upload ya. Jadi durasinya 60 detik. Jadi begitulah cara membuat story di Instagram menjadi 60 detik. Caranya cukup gampang. Kalian tinggal mengatur durasinya yang sudah ada di Instagram kalian. Jadi demikian video dari saya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih.